Okay, aku nak try Foster kedai Wan Mi Tok Mau jap. Foster punya adjustable, Foster punya adjustable nak try tengok. Ui panas tu. Ui panas yo. Ni sekarang uji pakai Foster punya adjustable. Sedap. Kita try tengok. Sedap geng. Tak keras tu, just nice. Tu kelebihan bila company yang buat adjustable, yang buat suspension tapi dia ada machine. Machine bounce, dia check semua berapa hentakan apa semua tu best. Jadi kita bawa pun memang betul-betul accurate. Sedap je eh? Selesa. Harga gila. Pun berpatutan. Harga berpatutan ke korang kalau nak buat suspension, nak beli apa-apa, beli pergi Foster. Otai kita punya kedai. Memang padu geng. Dia alignment pakai tali geng, old school je alignment. Steering gue look straight noise. Steering tegak. Ni kita pergi kedai Wan lagi. Aku nak ambil Tok Mau aku. Rafael punya Tok Mau. Aku punya Tok Mau belah kiri aku dah kok bunyi lah. Selalu tukar je. Semalam servis plug pun tak check lagi tu. Hari ni check semua. Sedap. Rasa macam pakai sopper je. Sedap. Oh, bunyi intake dia. Razor pun dah tak bunyi tu eh. Tu belakang kuat bunyi. Owner kan. Ini buat betul. Buat hati kan. Dia buat spray. Buat hati kan. Tak baik lah Foster. Nanti ada masa kita pergi Foster, kita hantar kereta, kita check adakah kita punya suspension tu setting dia ngam tak ngam. Haa, kita check. Alang-alang kau je ni lah. Langgar pun tak bunyi gugup-gugup macam dashboard tak gegar kan. Setengah adjustable ke terpasang ke gegar dashboard. Dia orang tak test bounce lah. Ni kat Foster dia test semua kan. So korang stay tune. Kita pergi dekat Wan Casper punya kedai. Mantap, Wan dekat depan dah. Awal-awal dia dah gerak. Stay tune kan. Mantap. Alright guys, kita sampai Casper Racing. Mantap. Okay gang, ni kalau nampak lah tu Foster punya adjustable LG pakai. Tengok belakang kau nampak. Foster, spring pun Foster gang. Complete Foster. Complete 4-4 dia pakai Foster. Setting apa semua elemen kat Foster memang sedap gila. Memang padu geng. Nanti aku nak pergi try nak hantar aku punya 3-2 kat sana. So jom, kita pergi kat Wan Casper. Kau kenapa konten kita ni? Ha? Kenapa konten kita ni? Konten kita dia? Ha, buat apa? Foster! Oh my. Mantap ni Wan Casper dekat sana geng. Oh ni kereta bemeh, kereta bemeh. So ni kereta paling laju geng. Aku pernah cucuk kereta ni dulu. Dia tinggal aku berkampung. Kereta ni kau jangan cucuk. Kalau ada stiker Casper Racing kau jangan cucuk. Memang laju. Owner perempuan geng. Ni owner dia. Steady owner. Mantap. Skru hilang eh. Alamak. Tak apa. Pelan-pelan cari. Mesti jumpa punya. Selawat sikit jumpa. So ni kereta Bermeh. Bermeh punya kereta. Ibu tri kan. Padu. Buat clutch. Kemas. Engkai. Ibu tri ni tak ada cakap apa. Body legend. Ibu tri body legend kan. Tengok aser belakang dia. Alamak. Just tebal belakang. Ini teringat cerita Jackie Chan kan, Ibu Tri kuning Jackie Chan. Mantap. Macam-macam kat BK1 lah. Ni enjin apa? 4B11 ke apa ni? Enjin Evo. Tu apa dia? Waris. Macam-macam ada kat atas tu lah. Orang nak cari barang kau boleh contact Wan Casper. Nak buat clutch ke apa ke. Wan Casper in the house. Aduan.
Padu. Padu. Dah makin kemas aku tengok bengkel ni. Belum. Tak cukup siap lagi. Belum cukup siap? Belum. Ini juga idaman aku game dia dapat. Ha? Nanti review office lah. Review office? Office pun susu review nampak? Apa-apa pun aku boleh review lah bro. Kamera kat tengah kita. Ini idaman je. Ini kalau ada duit boleh beli je. Walaupun orang kata kalau kau bawa, bang berapa habis konvok Wira ni? Walaupun ori orang cakap macam tu, tapi tetap di hati. OG dengan tilik Evo 3 kan. Macam-macam Honda orang bikin lah. ODTT. Aduh, white body kan. Golf, golf, golf. Banyak kereta kan. Boiler dia carbon. Lawa dalam kan. Mantap dalam dia. Steering cantik. So ni barang yang kita cari kan. Ini barang yang cari. Okay. Ini top mount ke? Top mount. Ni mana kiri kanan lah? Aku pun tak tahu dah. Ni belah mana? Tak apa lah, suruh Alung tengok lah cari kat bengkel. Mantap. Ah ni, bonet ni lawa. Aku kalau bonet carbon yang macam ni punya design aku suka. MK5 punya. Memang jahat ni bonet dia. Lawa je. Dia nak tahu cantik tak cantik bawah dia. Itu nampak kemas. Kemas. Yang ni cantik. Dia punya drive. Finishing bonet ha, memang lawa drive. Memang aku suka. Sebab dia design dia memang jahat ha, ni lawa design dia. Setengah MK5 kan kosong je kan. Ni lawa ke bonet dia. Mantap. Oh ni kereta Mitsubishi ni. Perik besar ke 18Z. Seat dia pakai seat R baru ni kan. Ha, nampak seat baru R geng. Ha, macam-macam. MK5. Bodi MK5 tapi ini bukan biasa-biasa. Ini bukan biasa-biasa geng. Ini 4-wheel kan. Kau jangan macam-macam geng. Ini projek baik punya, dah siap nanti kita review. Mantap ni. Jangan sesekali cucuk geng ini. Ini MK5 4-wheel. Alright geng, barang dah ada. Kita pergi bagi wak pula. Kita pergi settle kan. Thank you Wan. Wan ni kau tengok janggut dia geng. Buragas. Buragas ke? You nak sifat panjang mana tak tahu? Tak, sebab sebab Pekin kata ada satu projek filem. Nak pakai Buragas. Sifat siap. Ni, dia beli macam tu je. Itu sebiji lah depan macam tu. Tak kan, dapat barang. Dapat. Tapi lawa Evo 3. Evo 3 lawa geng. Alright geng, kita try duduk belakang pula. Rasa Foster punya adjustable ni. Belakang pula. Apa pun dah jumpa dah. Tok mau aku. Thank you Wan Casper, Casper Racing. Kawan-kawan kan, kawan-kawan. Kawan-kawan punya harga. Kawan-kawan punya harga. Dia masuk buku 555 tahun 2028 baru bayar. Pakai dulu sampai rosak. Pakai dulu sampai rosak. Dan sampai dia lupa kau ada hutang dengan dia. Ha, itu kawan-kawan. Mantap guys. So kita pergi ke bengkel buat. Tapi tak rasa oh langgan lupa pun. Sedap ke? Foster terbaik. Dia kelebihan kedai yang ada cukup alat mesin bounce apa semua itu yang best. Sebab dia buat ikut jalan Malaysia. Bounce dia tahu kiraan dia. Itu baru namanya profesional dalam bidang dia. So Foster memang terbaik. Aku memang nak pergi sangat-sangat nak dekat Foster. Suruh check suspension aku apa semua. Buat elemen kat dia. Dia pakai tali elemen lah old school punya tapi accurate punya. So jom kita pergi ke bengkel wak. Okay geng, alo kita test. Long pergi test. Long kena long, kau bawa mak file kena. Memang kena.
merah jalan. Kat tengah. Ah, bunyi kat atas ni macam macam belah kanan ke belah kiri tak pasti ah. Belah kiri. Ha? Belah kiri. Tapi bila kau duduk ni aku dengan belah kanan pula. Tak tahu ah. Tengok nanti. Tak mau kan? Yang ni blow off. Dua beranak. Guys, tengok. Ni konten dalam konten eh. Konten dalam konten. Elok lah dua beranak ni. Lama tak buat lah, 10 tahun lah. Elok lah kau pas kat anak kau. Elok lah. Geli lagi. Mana? Geli lah. Bagilah dia pegang. Bagi dia pegang. Cara nak buka pasang tak ada lah. Kita tengok pun tahu kekok lah. Buat kerja. Ni dah mandi wajib ke belum? Semalam aku dah tanya berapa kali dah mandi wajib ke belum. Kereta ni kau kena mandi wajib. Tak mandi wajib start tak hidup. Hidup dah. Dah mandi dah? Hidup dah. Dah semayang subuh lah. Hidup. Okay, mantap kan. Okay, kan, kita check tengok belah kiri. Okay, tak mau. Tak ada masalah. Apa bunyi ke? Dah shaft lah. So sekarang kita tengok kiri kanan, alah-alah dah buka kan, kita tengok kiri check semualah dia punya drasyah tok mau belah kanan. So kita buka, alah-alah dah buka belah kiri ni, kita tukar jugalah, tengok check mounting balik apa semua drasyah. Okay guys, stay tune, kita tengok update terkini ya. So drasyah pun kita check balik, semua kita check kan eh. Kalau tengah check drasyah. Okey, drasyah sekarang ni kita cuba tukar kepala. Sebab kepala kita check dia ketat sikit. Kita try tengok geng eh. Ambil MK5 punya kepala. Geng ni lembut je ni nampak. Ni lembut. Nampak. Yeah. Ha, nampak pengantin baru dia pegang cantik, baik. Hujan yang turun bagaikan air mata. Berkilau bersinar berkedipan. Kilau tu lain pak. Bukti ni. Bagus YouTube ni, bukti. Kita memang kat bengkel. Belakang menunggu. Ni sekarang pukul 5. Bukti pukul 5. Tak kira mana.